Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Ibu kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin, yaitu Ismanira Abdul Manaf, tidak berputus asa harap agar nasib anak istimewanya itu terbela selepas disahkan mati dibunuh awal Disember lalu. Ismanira dalam satu hantaran video di Instagramnya semalam berkata, dia dan keluarga akan terus bertabah menghadapi ujian meskipun ia amat berat untuk dilalui. Katanya dia mengharungi tahun baru dengan penuh kedukaan serta harapan agar ada sinar keadilan buat Zain Ryan kelak. Selamat tahun baru 2024, kali ini saya melangkah tahun baru dengan duka dan harapan. Harapan agar nasib anak saya terbela, semoga ada keadilan buat anakku. Sepanjang tahun 2023 kami bahagia, sering bercuti dan luang masa bersama. Namun akhir tahun ini kami tak jangka, kami diuji sampai ke tahap ini tak tertanggung rasanya. Ujian ini sangat berat bagi saya dan kami sekeluarga, namun tetap harus tabah. Semoga kita disatukan semula di syurga Allah, syurga yang kehidupannya kekal abadi selamanya, tulisnya. Video berdurasi lebih 1 menit yang syarat dengan momen sedih serta kenangan bersama Zain Ryan sekali lagi merenggut hati para pengikut Ismanira yang sentiasa menantikan perkembangan terbaru mengenai kes itu. Terdahulu pada 30 Disember lalu, Polis Diraja Malaysia PDRM masih menunggu maklum balas daripada Polis Antarabangsa berhubung semakan pangkalan data bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak terbabit. Ketua Polis Selangor Datu Husin Omar Khan berkata semakan itu berkaitan beberapa maklumat yang diperoleh hasil siasatan setakat ini. Jelasnya siasatan masih lagi diteruskan termasuk operasi pencarian bukti di Apartmen Idaman Damansara Damai di sini.